Ratusan masyarakat Rampang Galang memblokade jalan tepatnya di Jembatan 4 Barelang Batam, Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023. Para warga tersebut berkumpul dengan tujuan mengadang tim dari BP Batam yang akan turun ke lokasi proyek pengembangan Pulau Rempang. Berdasarkan informasi yang dikembangkan tribunbatam.id di lapangan, Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023, pemblokiran jalan tersebut untuk menghentikan langkah tim dari BP Batam yang akan turun melakukan pengukuran lahan. Tadi pagi kami sudah lihat, sebelum ke Rempang tim dari BP Batam dan juga TNI Polri kumpul di Setoko. Makanya kami langsung kawal, kata Maija. Dia mengatakan hari ini mereka dapat selebaran bahwa tim dari BP Batam akan turun ke lokasi. Tadi pagi infonya sudah beredar. Makanya kami langsung kumpul, kata Maija. Tapi hari ini beritanya hari ini saya dengar bahwasannya kami masyarakat Pulau Rempang menyerobot lahan hampir BP Batam. Itu tidak ada, Pak. Tidak ada! Betul! Batam yang menyerobot kami. Menyerobot lahan masyarakat kita. Tahankan aja.